Hai guys, apa kabar? Kali ini kita akan diskusikan tentang bagaimana caranya membuat akun Gmail. Saya Jumala Multazam untuk Serba Easy. Baik, to the point aja. Kita langsung buka browser. Buka browser. Buka tab baru. Ketik Google. Gmail. Kemudian buat akun untuk diri sendiri, nama depannya misalnya Jumala, nama belakangnya misalnya Komar. Oke, sudah ya. Kemudian sandi misalnya Jumala, konfirmasi. Oke. Ini kalau ditampilkan sandi boleh ya, tampilkan sandi boleh. Ini dengan ini harus persis sama, ya. Ini saya tutup lagi. Berikutnya, nah ini ya, sahabat, pilih sandi yang lebih kuat. Coba campuran huruf, angka dan simbol. Jadinya begini, Jumala at komar 1, Jumala at komar 1. Ini dengan ini harus sama ya, karena ini konfirmasi. Berikutnya, nomor telepon 823-2573. 1945. Alamat email pemulihan misalnya ini. Kami akan menggunakannya untuk menjaga keamanan akun. Ya, ini boleh diisi boleh tidak karena ini opsional ya. Tanggal lahir 16 September 1997 misalnya. Gendernya laki-laki, pria. Berikutnya. Nah, untuk memastikan ini memang Anda, Google akan mengirimi SMS. Kirim. Ya, Google sekarang sudah muncul SMS-nya di HP G842478. Kemudian lanjutnya verifikasi. Nomor itu diambil dari handphone ya, dari SMS ya, sahabat ya. Dari handphone yang kita masukkan. Ya, ini ya, saya ikut. Privasi dan persyaratan. Setuju. Ya, selesai sahabat. Kita sudah mempunyai satu akun Gmail. Ini adalah email kita yang pertama. Mari kita lihat. Nah, ini ucapan selamat. Jumala, selamat datang di Google. Akun baru Anda disertai akses ke produk aplikasi. Dan seterusnya ya. Ya, demikian sahabat. Singkat sekali. Dan email siap digunakan. Demikian yang bisa saya share. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.